karakternya masih di satu negara yang sama, itu basicnya sih lebih gampang. At least keluarga kita suka dengan menu yang kita bikin, kemungkinan besar itu bisa diterima di masyarakat. Saya suka semua makanan, itu yang pertama. Asian, Western, Chinese, semua saya makan. Nggak ada preference. Mungkin masakan orang tua kali ya. Yang paling kangenin gitu, masakan rumah, itu yang paling saya kangenin. Been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence. Saya Leo dari kitchen manager daripada Applebee's restaurant. Untuk makanan favorit sendiri itu lebih ke Indonesian food, yaitu gado-gado. Di situ kita bisa merasakan varian rasa ya, kita ada sayuran yang segar di situ dan juga ada bumbu kacang yang gurih. Itu ciri khas Indonesia banget. Itu sih favorit sih. Saya kebetulan lulusan daripada Sekolah Tinggi Pariwisata dan Trisakti di Bintaro, dan dari situ kita memang sudah training di kitchen, untuk kerja pun dari awal sudah di kitchen. Itu aja sih. Profesi di dapur itu seperti seniman sih sebenarnya, kita bilang itu kita mesti memperpadukan berbagai macam rasa sehingga menciptakan suatu makanan yang enak. Hasil karyanya itu berupa makanan. Untuk Indonesia ya, kita sudah tahu Chef Degan, dia memperkenalkan lebih ke fusion Indonesia. Untuk luar sih saya belum banyak sih, cuma kita ambil beberapa menunya aja gitu. Tapi untuk memanuti sekali nggak juga, tapi lebih ke kreativitasnya lah yang kita nilai gitu. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl. Menurut saya sendiri itu adalah passion. Siapapun itu bisa masuk ke dapur kalau dia punya kemauan dan dia mau belajar, itu pasti bisa. Secara khusus masih belum ada, cuma tapi tergantung dari tempat ya, kita bilang gitu. Tapi hobinya kemana, lebih ke Western dibanding dengan Asia, lebih ke Western dan Indonesia. Lebih panggilan ya, saya nggak bisa jawab kenapa, tapi kalau disuruh pilih pasti saya basicnya ke Western atau Indonesia. Chinese sedikit saya hindari.